Halo sobat barbar pecinta militer garis keras. Maraknya aksi begal dan geng motor di Kota Medan membuat masyarakat resah. Hal itulah yang menimbulkan reaksi dari Kodam 1 Bukit Barisan membentuk tim khusus untuk memberantas begal dan geng motor di Kota Medan dan sekitarnya. Diketahui sebelumnya, Detasemen Intel Kodam 1 Bukit Barisan mengatakan pihaknya ikut menyebar anggota TNI di sejumlah wilayah di Kota Medan. Hal itu dilakukan untuk membantu Polri mengatasi maraknya begal dan geng motor di Kota Medan. Kami dan Intel Dam 1 Bukit Barisan telah menyebar anggota untuk membantu Polri, dalam hal ini Polrestabes Medan, untuk mengatasi begal sesuai permintaan Wali Kota Medan, kata Komandan dan Intel Dam 1 Bukit Barisan, Letkol Infantri Yorta Gultom dalam keterangannya. Jontra mengatakan dirinya telah menginstruksikan anggotanya untuk tidak ragu menindak tegas dan terukur kepada para pelaku kejahatan jalanan tersebut. Jontra menjelaskan jika begal masih sering terjadi, pihaknya tidak akan segan-segan memberikan tindakan tegas di lapangan. Dan saat ini Satgas Anti Begal dan Geng Motor secara resmi sudah dikerahkan untuk membasmi para pelaku yang melancarkan aksinya di Kota Medan. Dan terbukti, 6 pelaku begal berhasil dibas Intel TNI dari Kodam Bukit Barisan bersama Polri dan Satpol PP yang bekerja sangat keras untuk membuat Kota Medan aman. 6 orang begal ini pun harus diberikan tindakan tegas terukur karena melawan saat ditangkap. Satu diantaranya tewas. Sepertinya begal ini salah pilih lawan menyerang Satgas Anti Begal. Tentu saja ia akan dikirim oleh penembak jitu ke akhirat. Iya. Warga Medan pun full senyum setelah mendengar kabar satu begal ditembak mati. Komandan Intel Kodam 1 Bukit Barisan tidak main-main kepada para begal dan akan terus memerangi hingga mereka punah. Iya. TNI Polri berharap setelah berita begal tewas ditembak mati, anggota begal lainnya langsung sadar untuk mengurungkan niat menjadi begal lagi. Namun jika ingin bertemu rekannya di akhirat, maka teruslah menjadi begal. Dan TNI Polri akan libas habis hingga semua pelaku dikirim ke akhirat. Iya. Kalau kumpul di akhirat kan seru, bisa disiksa malaikat bareng-bareng. Iya. Bagaimana tanggapan kalian dengan Intel TNI dan Polri yang saat ini sudah dikerahkan untuk membasmi begal dan geng motor? Silakan baku hantam di tambal ban silai terdekat.